Halo guys, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat flyer atau banner iklan mudah dan gak ribet. Ya, hanya menggunakan smartphone kalian dan aplikasi Canva tentunya. Nah, kalian bisa ngambil template. Ada flyer atau announcement. Kalian bisa pilih sesuai keinginan kalian. Kalau kalian pilih, semisal saya akan membuat banner atau flyer tentang pekerjaan, atau kita akan meng-hire pegawai, kita klik aja announcement, kita pilih job announcement. Nah, di sini bakal akan muncul banyak template yang bisa kalian gunakan. Kalian pilih sesuaikan dengan apa yang kalian mau. Semisal kita ambil satu aja. Nah, di sini kalian bisa edit konten sesuai keinginan kalian. Klik aja untuk edit. Tunggu beberapa saat. Nah, ini udah siap untuk diedit. Kalian tinggal klik. Kalian bisa mengganti warna konten sesuai keinginan kalian. Oke, saya ganti ke warna background aja biar kelihatan transparan. Oke, kalian bisa ganti kontennya juga. Klik. Misal kita mencari guru bahasa Indonesia. Oke, udah. Ini untuk skill yang dibutuhkan, kita isi aja dengan berpengalaman, memiliki passion mengajar. Terus kita kasih nomor telepon kita di bawah. Oke, itu. Oke. Kalau udah selesai, kalian tinggal klik di sini. Kalian teliti lagi. Kalian bisa juga mengganti font sesuai keinginan kalian. Nah, kalau udah selesai, udah fix semuanya, kalian tinggal export dan save ke galeri kalian. Nah, flyer atau banner yang kalian bikin sudah tersimpan di galeri HP kalian. Nah, gimana, mudah kan membuat banner atau flyer menggunakan smartphone? Oke, itu sedikit tutorial guys. Terima kasih.